Mendengar berita pencabutan surat pernyataan pengunduran diri, Kepala Desa Plambang Rejo Yudi Wiono, masyarakat kontra langsung bergerak. Aliansi Masyarakat Peduli Desa Plambang Rejo, Kecamatan Jeluring, langsung merapatkan barisan. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Desa Plambang Rejo, Ponirin, mengatakan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan kelompok lain. Jumat, 21 Oktober 2022, malam, rencananya tiga kelompok massa ini akan rapat membicarakan pencabutan surat pernyataan pengunduran diri Kepala Desa Plambang Rejo Yudi Wiono. Dialog Kamis kemarin sebenarnya baru pemula, tapi Kepala Desa Plambang Rejo memberi statement secara sadar tanpa tekanan untuk mengundurkan diri. Ponirin juga mendengar di Dusun Wingin Pitu, Desa Plambang Rejo, ada penggalangan tanda tangan masyarakat agar Yudi Wiono tetap menjabat Kades Plambang Rejo. Tiga kelompok massa yang salah satunya dipimpin Ponirin juga belum mendapat tembusan pencabutan itu. Tim Liputan, Penyuwangi Hits, melaporkan.